di TikTok official, guys. Kalian nonton dong sekarang. Sekarang kalian harus mengecek TikTok official. Official JKT. Apa sih username-nya official JKT? Jujur li, apa ya? Eh iya kan official JKT namanya, aku nggak tahu. Oh, JKT party official. Aku jarang buka TikTok, guys, jujur li. Guys, kalian harus lihat. Pokoknya kalian sekarang harus ke akun JKT official, bukan di akun aku, bukan akun aku, akun JKT. JKT party official. Cepat. Cepat. Cepat gak? Cepat gak? Cepat right now. Karena tadi aku baru bikin disuruh. Terus kayak kayak krisi-krisi gitu. Oke, okay, Kak. Oke, okay. Aku bikin terus udah. Aku begini. Yaudah nanti abis nonton showroom aku aja. Udah kalian jangan ninggalin aku dulu. Jangan ninggalin. Ini lagunya. Lagu Fortune Cookie. Official TikTok. Guys, kalian kalau belum follow, aku aja belum follow. Aku belum follow. kayaknya udah deh, tapi tadi kayaknya ke unfollow. Nih. Pokoknya kalian harus ke sini. Tuh ada video baru. Tuh, paling atas. Pokoknya harus ngecek. Ngecek. Cantik saja yang kandinen. Please, 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 oh baby. Lihatlah diriku yang cinta. Iya guys, kalian hari ini gimana? Jadi aku tuh sebenarnya cuman pengen showroom bentar doang sih sebenarnya, karena kangen gitu gak sih. Terus aku juga tadi lihat katanya sesi 6 video call aku sold out. Oh my god, makasih guys. Oke, terharu banget. Makasih ya teman-teman. Pagi Quizizer nih, aku tuh kayak tiap malam dikirimin foto grup Quizizer dan Discord kayak, oh my god, aku jadi ingin join. Siapa di sini manusia-manusia Quizizer emang? Aku dikirimin gitu kan. Cepu. Terus kayak, oh my god, kayak seru banget grupnya. Aku pengen join, oh my god, aku boleh gak sih join fanbase aku sendiri? Kayak, dibawain lah ya. Ya, jadi terima kasih ya. Jangan lupa, aku ada video call di tanggal berapa? Aku lupa. Tanggal 19 sama tanggal berapa gitu? Aku lupa. Jujur ya, aku lupa. Kiti, Kak Cika kangen. Kamu kira saya tidak? Kita tuh udah jarang ketemu, guys. Kayak kegiatan aku tuh beda mulu sama Kak Cika. Jadi kalau mau... Dan... Kak Aya tuh juga kayak suka ngajakin kita pergi gitu kan. Tapi masalahnya kita gak ada waktu yang pas gitu loh buat pergi bareng. Makanya kayak gak tahu nih kapan. Kayak apa ya, pasti dari kita tuh pasti ada aja yang ngajakin jalan. Tapi kayak waktunya gak sempet mulu. Makanya kayak kangen banget. Kangen. Aku juga kangen sama Kak Cika. Tapi kita udah jarang kegiatan bareng, jadi kayak... Padahal dulu kan kalau misalnya di K3 kan sering bareng gitu kan. Tapi kalau ini kan kayak kegiatannya misa-misa gitu loh, jadi kayak...
set. Tadi aku kegiatan. Terus aku jalan-jalan bareng Katrina sama Marsha. Dede-dede aku. Sebenernya gak juga sih. Tau aku sama Marsha itu cuma beda 1 bulan tau guys. Kayak aku kan 2005 Desember. Nah dia 2006 tapi Januari. Jadi kayak cuma beda 1 bulan. Terus si Katrina kan dia magne JKT sebelum Gen 10 masuk sih. Jadi dia kayak dede gitu. Oh my god, they are so cute. Tapi pembicara aku sama mereka nyambung banget lah guys pasti. Karena kayak kita seumuran gitu sih. Tapi kita tetap aja kan kayak dede aku. Oh my god, dede aku. Dede aku, oh my god, dede aku. So cute. Kata Azizoy mau mabar Genshin. Iya, terus aku ketemu, aku sempat ketemu Azizoy sama KG. Terus kayak ada kajinan sama Marsha juga kan. Terus kayak kita berempat kok gitu buat daily. Tapi sumpah Azizoy itu kocak banget tau. Kayak kayak kocak aja, dia tuh jarang main gitu kan. Jadi kayak kurang ngerti atau gimana. Jadi tapi kayak kocak jadinya. Kayak Zoy, 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 Zoy. Kayak kita Marsha, aku sama kajinan tuh yang kayak Zoy, Zoy, sini, Zoy, Zoy. Terus kayak ini ada chest, ada chest gitu. Terus teleport pointnya juga masih belum semuanya di unlock sama dia kan. Maksudnya kayak belum dibuka sama dia semua. Terus kayak kita tuh yang kayak Zoy, Zoy, sini nih, itu apa, teleport pointnya dibuka dulu gitu. Terus ada chest, chest gitu kan. Masih banyak chest yang belum buka. Terus kayak Zoy, Zoy, itu chestnya diambil gitu. Terus kayak ah, mana, mana, mana. Terus nyasar, nyasar. Kocak deh. Iya, Zizoy noob. Zizoy noob. Noob aja deh lah. Tapi gak apa-apa, lucu. Rambut aku makin panjang, makin ngeselin. Udah air berapa aku? Air 57. Ih, dari 56 ke 57 tuh kayak gila lama banget. Karena emang aku jarang, kayak aku tiap hari paling cuma mentingin daily doang gitu loh. Jadi kalau misalnya ngabisin resin gak terlalu tiap hari banget. Jadi kadang aku gak ngedo, aku tuh gak ngedomain tiap hari, gak ngabisin resin tiap hari. Jadi tapi kalau oh ini kayak maaf banget loh, maaf banget. Oh ini ada ini, pantes kayak dari tadi filternya kayak belum sih tuh. Ibex, Ibex. Maaf banget loh. Hah? Kenapa? Tapi sekarang udah gak nge-lag kan? Tapi rambut aku makin panjang makin ngeselin nih poninya. Kayak bener-bener gak bisa diatur. Udah sih, aku sebenarnya showroom cuma buat cerita-cerita aja karena kayak kangen gitu. Oh my god. Kalian kalau misalnya mau aku cerita lebih lanjut, video call. Canda. Kita kenalan. Apa nih? Diam aja tuh. Kabar Saipul gimana? Baik. Tahu gak sih? Tahu gak sih? Saipul sama Capung tuh dikasih rumah baru, guys. Tapi aku belum isi, tapi kayak aku suka gitu ini kayak dikasih rumah baru, ada kakak yang nge-give aku ini rumah mereka yang baru, tapi belum aku isi. Tapi nanti kalau misalnya semisal aku udah isi, nanti aku kasih ke kalian. Kayak lucu gak sih tempatnya, kayak yang enggak cuman gelas doang. Au. Yeah.
gitu dong. Yo, buka-buka gift. Gift aku paling aku tuh dapat ini, guys. Sumpah ada orangnya gak ya di sini? Kok enggak ada sih? Aku dikasih ini dong. Jajang. Tau gak sih pokoknya yang di aku tuh waktu itu pernah nge-story-in kan, kayak koleksi apa ya, kayak figure Nendoroid gitu-gitu tuh banyak kan dari kalian, banyak kan yang nge-give aku, terus kayak oh my god. Bagus banget. Suka banget. Terus ini dong. Ada merknya gak sih? Gak ada, yaudah. Iya. Nih ada ini, ada yang ngasih aku Hunso. Makasih banget loh. Ada gak sih orangnya di sini? Poin, tapi ini tuh yang harus dirakit gitu, guys. Tuh kayak dirakit-rakit gitu. Nih animenya baru selesai kemarin. Saya nonton. Eh udah mau season 3-nya juga. Eh season 3 ya, enggak salah. Ya. Unboxing, mari kita unboxing deh. Kayak aku juga kepo sih sebenarnya isinya apa. Ini pakai lampu atau enggak usah? Udah gitu aja biar kayak agak terang gitu ya, biar enggak gelap banget. Nah, kalian nih padahal tadinya aku mau showroomnya bentar aja, kayak cuman cerita-cerita doang. Banget loh, tapi nggak apa-apa. Kita itu kayak harus dirakit dulu. Alasan, kok gitu sih? Di KNY sukanya siapa? Jujur li. Gak ada sih. Maksudnya ya suka semuanya. Kayak gak ada ya yang gak ada yang sangat mencolok. Colok maksudnya yang kayak aku suka banget. Aku suka semuanya karena kayak aku suka semuanya gitu loh. Jadi aku bingung kalau ditanya aku suka siapa. Berarti Muzan juga suka. Enggak gitu. Ada ini. Ini raketnya gimana ya, guys? Ada tutorialnya gak sih di YouTube? Wah. Jajang. Gampang kok raketnya emang, iya. Oh tapi ada tutorialnya guys di sini. Kayak ada ini baru jatuhan. Nah cuma satu sih jatuhnya. Kata Cepio Freya dapet Dakimura. Sebenernya aku juga punya kok Dakimura. Dakimura bukan sih namanya, Dakimakura. Dakimura bukan sih namanya. Ini ada buku panduannya guys, nih tuh bahasa Jepang. Kalian bisa gak baca? Oh, aku sih bisa. Jadi choto mate kuda sayonega shimasu yoroshiku. Nah itu artinya this product is for 15 years old and up, not suitable for children under this age. This product contains small parts. Be careful to prevent children from accidentally swallowing them. In order to avoid choking, never cover your face with a plastic bag to avoid suffocation. Pay attention to sharp parts and edges. Handle and store them with care to avoid injury.
So, itu dia artinya. Terus ada lagi guys di bawah sini. Nih bacanya. Oi. Kiyomasa. Nande nande. Terus apa lagi sih? Oi. Kiyomasa. Nande nande. Baka. Gambare, gambare. Baka rar. Ada kita. Krisi bisa diem gak? Tuh. Oh wow. 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 Guys. Ada Aaron. Tanda. Gila lucu, Krisi lucu. Gak sih. Udah lah, aneh. Oke. Udah itu. Sangat gampang dimengerti. Wow, badannya disatuin guys, keren. Ini kalau misalnya Tanjiro dibelah bisa disambungin lagi guys, nanti kasih tahu kalau misalnya ini tangannya juga bisa disambungin nih tuh. Ini sebenarnya yang tangannya buntung satu bisa disambungin juga. Udah, karena sudah malam aku kayaknya mau kapan-kapan deh rakitnya. Tapi ini tuh keren sih. Sebenarnya kalau misalnya aku gabut, ini akan sangat bisa banget untuk mengisi kegabutan saya. Ya. Oh my god. Aku lupa besok aku ada ini kayak prakarya gitu loh. Terus kayak harus ada bahan-bahan yang kayak buat dibikin kayak apa ya, kayak barang bekas. Terus kita harus kayak bikin sesuatu dengan barang bekas itu. Terus kayak aku masih belum tahu guys. Oh my god, apa yang harus aku bikin apa ya guys? Apa dari apa kayak pakai kertas bekas itu? Oh my god, help me. Pakai apa guys? Pakai kertas gak sih? Aku lupa. Pakai atau kalau pakai kardus tuh bisa pakai. Pakai botol. Oh iya benar juga, pakai botol. Iya kayaknya pakai botol gak sih? Pakai gift box. Benar juga. Banyak yang kardus. Tapi kalau misalnya kardus bisa buat apa guys? Yang kayak kardus yang gift box yang biasanya kalian kasih yang buat gift itu loh, itu bisa buat jadi apa ya? Paling gampang sih sebenarnya botol yang kayak botol aku. Baru mau sebut. Kayak botol bekas buat ya paling apa kayak buat kotak kado. Iya sih. Tempat pup kucing. Ya aku gak punya kucing. Buat pup capsain dah. Maaf banget, sumpah.
Sumpah guys, aku nggak sengaja. Itu kayak tiba-tiba muncul gitu loh, kayak guys lihat deh aku ada botol. Kayak tiba-tiba muncul gitu, oh my god maaf. Ya ampun, maaf banget loh, kayak aku juga kaget tuh masalahnya, kayak kok bisa. Sumpah kalian harus tahu. Ini botol tampaknya sangat lucu, tapi kalau dibuka ini keras banget. Nggak jadi keras. Ampun, gimana say? Itu kayak tiba-tiba keluar guys, kayak aku tidak bisa mengontrolnya. Aku tidak tahu itu datang dari mana, maaf bang. Maaf banget loh. Oh, kalau showroom malam-malam memang aneh ya. Sejak kapan aku gak aneh? BTW aku juga ada coklat, ini dikasih mama aku. Cereng, coba tebak mereknya apa? Kelihatan, woi, Kristi. Udahlah. Ya jadi itu. Itu coklat dari mami aku. Kemarin tuh pas Valentine's aku cuma dapet satu coklat dan itu dari mama aku, guys. Ratu perak bener. Udah sih. Kemarin aku cuma dapet satu coklat, kalian sih gak mau ngasih. Canda. Yang foto di belakang tuh Aaron gak sih? Ya kali saya menyimpan foto Aaron. Itu foto aku guys nih. Ini tuh itu apa ayo? Aku 100 show. Yes, bener. Itu aku 100 show dari Crazy Zero of course. Aku tuh jadi pengen unboxing ini. Abis aku unboxing ini, udah aku selesai. Karena aku sebenarnya gak mau showroom apa? Showroom mama sebenarnya. Kalian sih gunting. Jangan lupa tugasnya. Guys, kita belum selesai bahas tugas. Gimana ya? Kalau misalnya kertas bekas, kertas bekas emang bisa buat apa? Tapi paling benar botol sih. Enggak sih. Kotak sepatu juga bisa buat apa ya, tapi bisa jadiin patung. Gimana tuh bikin kotak tisu? Bener juga sih bikin vas bunga dari botol. Iya bener, bikin dari stek es krim. Ya aku nggak punya stek es krim. Bisa jadi robot, nah gimana tuh? Bisa sih, tapi aku tidak serajin itu. Buat kapal-kapalan dari botol. Emang bisa? Tapi kan botol bulat. Oke, kardus gitu bisa buat apa nih? Kayak tau gak sih, aku tuh mikirnya gini loh, kan aku pernah dapet ini ya guys. Cereng. Yang buat kipas sate, apa itu namanya, aku lupa. Terus kayak aku tuh kan aku seperti biasa ya, karena emang kadang suka mepet deadline. Jadi kayak otaknya jalan, sebenernya otak kamu gak jalan sih, kan otak kamu gak bisa jalan. Kayak bisa mikirnya ini, jadi kayak aku fotoin ini sebagai hasil akhirnya. Terus nanti kayak aku bongkar gitu, karena kayak disuruh fotoin kayak proses bikinnya gitu kan, sama bahan-bahannya. Terus kayak aku mikirnya kayak aku foto dulu ini sebagai hasilnya. Terus ntar aku
bongkar, terus kayak itu, terus kayak aku foto-foto gitu biar kayak lebih kayak kayak kesannya tuh kayak aku sedang mengerjakan padahal sebenarnya aku sedang membongkar, terus kayak ya itu prosesnya, ngerti gak sih? Jadi kayak kayak nanti aku taro foto pas aku lagi ngebongkar kan kayak biar ceritanya kayak aku sedang memasangnya kan, jadi kayak ngerti kan? Jadi kayak tapi aku nggak bisa aku nggak tahu cara bongkarnya dan kayak sayang gitu nggak sih, kayak ini kan bisa buat kipas kipas gitu atau enggak, siapa tahu kan aku mau menjual sate di depan teater kan bisa pakai ini, jadi kayak tapi enggak, ini gift soalnya tidak mungkin aku hancurkan. Ini nggak bisa masuk lagi, udah gitu aja. Guys, jangan cepu kalian. Gak boleh, cepu itu tidak baik loh. Padahal aku suka cepuin, ha, canda. Oke, ini gimana ya, Bun? Wow. Oh. Hey, kita lanjut unboxing saja, kawan. Bau kardus, emang kardus sih. Ya, wede. Gitu, aku pakai kardus ini aja nggak sih guys? Kayak... Tapi dijadiin apa ya? Wow. Tuh kayak gini bagus gak sih? Maksudnya kayak nggak bagus sih? Nggak, maksudnya kayak at least kayak. Wih, apa aku jadiin pesawat guys? Kayak, wih, enggak ini kayak aku jadiin burung gak sih? Oh my god, aku jadiin pajangan nanti kayak jadi burung gitu. Enggak sih. Jadi kotak tisu. Ini nanti aku cat. Ya enggak sih, guys. Ini terima kasih Erin. Ini aku lagi buka ini sebenarnya. Guys. Oh my god, kepalanya copot. Apaan tuh? Oh, itu gunting. Ya gak sih? Jadi apa? Eh, kok ada tower frozen? Tower apa tuh? Eh, dari Kak Robert. Makasih Kak Robert. Ih, lucu banget. Itu tower frozen apa sih? Ah, lucu banget, ha. Makasih loh Kak Robert. Love you. Ya ampun. Kepalanya beneran copot. Ini nggak tahu ya, dikasihnya gini guys. Anyways, kayaknya aku bakal pakai ini deh. Kayak yaudah, aku akan makan ini untuk besok mungkin. Tapi buat apa ya? Buat apa ya guys? Tolong saran. Saran. Kardus buat apa ya? Kotak pensil misalnya. Atau rak buku bisa kah emang? Kotak tisu, ah kotak buku, kotak tisu gak sih? Tapi kayaknya nanti aku juga bakal ini deh, cek Google dan sebagainya untuk mendapatkan inspirasi ya Bun. Jadi ini untuk nanti. Ini tuh, oh my god, udah. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Yay. Iya, kayaknya nanti aku mau cek YouTube dan sebagainya. Oke. Okay. Ya. Mari kita sudahi. Dah, aku mau baca podium ya, guys. Dari yang 100 aja, gak apa-apa. Mau bisa dari 100 sih.
Oke, ada Kanando, Kak Tampan dan Berani, Kak Rollboys, Kak Tofi, Kak Gary, Kak Kizaya, Kak Kukunya Kitty, Mangia, Kak Name, Kak Nim, Takasang, Za, Kak Zar, Kak Aleale, Kak TXT dari Capsai, Kak Ang, Kak Cek Ongkir, Kak Maharishi, Shelby, Don't Let Me Drown, Kak Daniel Ricky, si bukan dinosaurus, Kak Minionnya Kristi, Kak Amrul, AMR Well, Patinson, Kak Mitra, Kak Indah Yuta. Iya Kak, happy birthday. Terus kenapa tangan aku gini? Kak Fadil Aoki, Kak Ade Dude, Kak Wirawa, Irawan. Terus ada Kak Nando aja, Kak Brando Bocil, Kak Wede. Ya ampun, nih dari Kak ini. Kak Dita, bocah 15 tahun. Berarti dia bukan kak ya, Dita. Terus ada Brando Bocil, Kak Violix, Kak Love Grey Harder. VC tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Tanggal 19 sama tanggal 22. Enggak tahu, aku lupa, maaf banget. Kak Opa Sugoi, Kak Uma Lemes, belum disemangatin Ayang. Semangat Kak Unga, lemes biar enggak lemes lagi ya. Terus ada Kak Vin, Kak J, Kak Rizku, Kak Empus, Kak Fo, sama Tisrat Njel. Makasih Kak Fo. Terus ada Kak Sabil, Kak Erwin, Kak Afrian Winanta, Kak Indah lagi utah. Nih, ucapin lagi nih, happy birthday Kak Akbar Abimanyu, Kak Valdirama Oki lagi covid. GWS Kak, oh my god, semangat. Love you. Kak Ahmad, your favorite freaky bestie. Bestie, Kak Tomoshi, sayang Kristi, Kak Abimanyu, sayang Kitty 3000, Kak Rijal Kato, Kak Theodore, Kak Akmal, hai. Kak Anggun Suki-Suki, love you so much, love you too. Kak Welly, belajar buat ujian, mangat. Kak Rahman, Kak Minata, Kak Edri, Kak Muhammad Tarek, Kak Airin, Kak Aden, Kak Anisya, Kak Keanu, washinya cuma Kitty, Kak Apit. Emotnya marah gitu kan. Kak Adi Coko Purple, Kak Mat, kangen Kitty, Kak DJ Han, mangat mangat tugasnya Ci, makasih. Kak Bunga Sylvia, Kak Fit Fit hari ini uta, banyak yang uta, happy birthday. Terus ada Kak Tegar, rawr. Kak Fans Kristi garis keras, kayak dilembutin dong Kak. Kak Ica, Kak Riz, hai Kak Riz. Terus ada Kak Ucumat, Kak Aziz, Kak Alfian Descam, Kak Rija, capek ujian praktek. Semangat Kak. Kak Yonis, Kak Dilaktika Ksara, Kak Jogultom, Kak Radikuy, kangen. Kak Giana ya Kak. Terus ada Kak Alfian, Kak Bal, Kak Farhan Jagon Bunda, Girl Heart, Skip VC tapi rindu. Rindu kawan, Kak Detse, Kak Giana Kitium, Kak Ponakan Zeus, Kak Adikusuma, Kak Erye, Hihit, oh iya iya namanya Hihit, lupa bun. Terus ada Bang Biring, terus ini ada, Kak Zuha, iya. Kak Abangnya Kristi, Kak Riyadi, Kak Andriawan, Kak Edo, Kak Ajrinya siapa ya? Aku, Kak Ayah, terima kasih, Kak Dexon, terima kasih. VT-nya tuh video call-nya tanggal 19 sama 21, guys. Terima kasih, Kak Dexon. Tanggal 19 sama 21, oke. Kak Lulu, jaga kesehatan, Kakak juga, Kak Duta, Kak Azibon milikku, sayang Kitty Bet, Kak Agung, sayang Kitty aja, keren. Beneran gak nih? Terus ada Kak Oji, Reza, Andika, terima kasih, Kak Repem, Utah, malah drop. Oh my god, happy birthday Kak. Oh iya kan Kak Rengga, kalau gak salah kemarin ya? Atau lusa kemarin? Happy birthday Kak. Terus ada Kak Aldian, masih sayang Kitty, terima kasih Kak. Terus ada Kak Lori, terima kasih Kak Lori. Ada Mas Chicken Nugget sayangku, ayangku, terima kasih loh Kak. Terus ada Kak Fair Di gak? Terima kasih loh Kak. Terus ada Kak Niki, cek DM, oke, terima kasih Kak. Ada Kak Orange Juice for Christy, terima kasih Kak Alde, besok sekolah Min. Iya besok aku sekolah, oh my god. Terima kasih Kak Alde. Terus ada Kak Abdul, gak akan ke member lain. Masa, keren banget loh. Terima kasih Kak Abdul. Terus ada yang pertama ada Kak Robet. Terima kasih Kak Robet. Love, girl, love. Terima kasih semuanya yang udah nonton showroom gabut dan singkat ini. Singkat ya sih. Sekarang udah jam berapa? Ya singkat. Dadah semuanya. Jangan
Jangan lupa jaga kesehatan ya. Aku lihat banyak yang DM katanya lagi pada sakit, terus mention juga katanya lagi pada sakit. Oh my god, Krisi aku COVID, Krisi aku sakit. Cepet sembuh, terus jangan lupa diminum vitaminnya, jangan lupa banyak makan buah ya sama sayur, walaupun gak suka kalian harus tetap makan karena itu sehat. Terus karena emang lagi musim-musimnya sakit, pokoknya kalian yang lagi sehat atau apa punya harus jaga kesehatan. Terus kalau keluar-keluar harus pakai masker dan jangan lupa diminum vitaminnya walaupun kalian juga nggak sakit biar nggak kena. Terus apa lagi? Ya pokoknya semangat ya guys, terus harus jaga kesehatan. Aku megang gunting, ya ampun, maaf banget loh. Ya jadi udah aku masukin, udah aku masukin guys ke kotak pensil. Ya jadi gitu, emang pegang tisu. Ya udah lebih mending daripada gunting. Jadi gitu ya guys, jadi kemauannya kalian harus jaga kesehatan. Don't forget to be happy. Terus jangan lupa cek TikTok official, JKT48 official. Sama TikTok aku juga boleh banget. Karena aku juga habis ngepost video ya. Aku suka kamu. Aku suka kamu, ditolak juga tidak apa-apa. Aku tak sembunyikan perasaanku yang sebenarnya. Screenshot. Ini rambut aku, udah lah ya. Ini kayak konsepnya kayak messy hair gitu loh. Jangan lupa cek TikTok. Cek TikTok official. Nih, aku kasih akunnya ya. Biar kalian enggak usah nyari-nyari. Biar kalian enggak usah nyari-nyari. Kayak enggak usah nyari-nyari. Nih. Tuh, nih. Kaget. Nih. Jaket yang worth it official. Jangan lupa dicek. Sama aku juga boleh. Dadah. Dadah. Jaga kesehatan ya. Dadah. Dadah ayang.